cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gua di Way Gamer. Oke kawan, terima kasih kawan udah selalu tajin di YouTube, terima kasih udah selalu standby di YouTube, terima kasih udah selalu nonton di YouTube, terima kasih nih. Hari ini gue lagi balik lagi ke Beta Bisco, siapa tahu kawan mau tanya-tanya terupdate ikan apa nih beta, di Beta Bisco. Halo Bang Aris. Eh, sini dong. Ini kayaknya kayak kenal nih ikan nih. Ikan mahal kayak gini. Ikan apa? Iya, ini MG Panda nih, Bang. Udah. Masih muda bang, katanya udah ada yang gede juga ya? Udah ada yang kita botolin udah. Berarti ini apa namanya belitan yang kedua gitu? Tapi yang ketiga nih. Tapi beda induk, maksudnya sama indukan sama? Sama induk sama. Female yang sama juga? Female yang beda dong. Oh female beda. Femalenya? Iya. Jantannya sama, betinanya sama. Udah tiga kali gitu? Udah tiga kali. Buset. Tapi mitosnya kalau ketiga anaknya cewek semua, enggak ya ini tuh. Ini kayak banyakan cowok ya. Iya. Kayak jantan semua. Iya, iya. Kelihatan. Iya, kelihatan nih. Berarti mitosnya enggak begitu enggak ya? Enggak lah, Bang. Ini kakaknya ini makanya. Tadi kan ini keberapa ya? Keberapa nih? Ini yang ketiga. Yang kedua ini. Yang ke satunya? Oh, no, yang gede ya. Yang ke satu udah di kolam kompres. Oh, ini styrofoam keren. Saya tadi ini apa namanya? Nah, ini yang kedua. Ini yang keduanya ya? Ini udah besar bang. Udah besar juga ya. Ini campur sama ini ya? Iya kecampur, keren. Oh ini ada yang itu loh. Sesama yellow. Ada yang udah gede loh tuh. Ini lebih gede ini. Oh iya, tuh. Mana? Ini gede mana? Banyak ada bang yang gede. Oh iya. Buset. Nah ya ini yang kedua, yang pertamanya udah di botol sama toples. Iya. MG Pandan ya, mantep. Ngeri. Itu apa tuh? Ini apa Potter Cooper. Kayaknya ini ya, jam segini aja udah pernah lapar lagi ya. Ikannya sehat sih, jadi makan gitu ya. Ini kalau jam segini kasih makan apa Bang Aris? Pelet aja? Pelet aja. Oh, Bang Aris mah makannya campur-campur, ada semuanya ya? Ada semuanya, kan kita bukan Indonesia aja ngirimnya bang. Iya. Nah, nanti kalau ada yang keluar kan, iya. Dikasih nggak ada lucu di sana ya? Iya, kasihan mati bang. Bang Aris, apa namanya yang di sana? Kayaknya saya ngeliat tadi ada bapak-bapaknya ya? Oh, induk-induknya ada. Iya. Masuk pada ada induknya bang. Iya nih. Nah, ini yellow base semua nih. Ini yellow base semua nih. Nah. Berapa nih? Ini ada 13 lubuk. 1 2 3. Oh, sampai ke bawah ini? Iya, sampai bawah itu yellow base semua. Buset. Mantap banget. Masih ada bapaknya ya? Masih. Tuh. Itu peletnya kayak gitu. Pelet ya. Oh, doyan iya bener itu. Nah, dari kecil kita udah ngasih nih. Warna-warna strong ya. Itu kalau beli namanya apa itu, Bang? Enggak ada namanya bang. Iya bang, ini sebelinya di mana? Ngetik apa ngetik ya? Nitip sama teman orang Lampung. Oh bawa udang ya? Kayak baby steam ini ya? Lumayan 120. Segitu? Bisa tuh. Cuma dari Buraya kita udah ngasih ini gitu. Itu doyan tuh ya? Nah doyan. Berarti kalau nggak ada kutir aman ya bang Aris ya? Aman, udah pakai ini. Iya. Ini wajib ini kita kasih bang. Iya. Soalnya kalau pada kayak gitu pasti pertumbuhannya juga bagus, warna juga bagus. Itu bapaknya nggak makan anaknya tuh? Nggak lah. Kan kita kasih makan juga nih. Iya. Bapaknya nggak kelaparan ya? Ini kapan mau ngangkat bapaknya nih? Tadinya mau rencana sih pindah semua ini ke kolam. Oh gitu. Rencana. Kolam yang mana? Kolam yang paling besar ini. Gitu. Jadi yang female ini banyak.
kita botolin dah. Kapan itu rencananya? Tadinya untuk hari ini, cuma masih banyak yang kerjaan harus dikerjain. Ya? Tapi berarti pindah ke sana udah gak ada apa-apanya kan? Udah, dan nanti kita angkat semua. Iya. Nah ini RKC yang abang bilang ada di situ, ini anaknya. Yang mana RKC mana? Oh. Ini RKC. RKC apa YKC? RKC, kalau YKC itu. Iya. Nah itu masih ada juga induknya. Oh iya. Oh iya, RKC. Berarti kanomaris itu gedenya justru di ini ya, gedenya di justru di kolam ya. Iya. Kalau di sini masih gede kecil gitu ya. Masih kecil. Iya. Tapi pernah ya, segede gini apa naruh ikan-ikan gede pernah? Pernah sampai pernah. Umur 5 bulan gede. Iya. Gede. Lantaran iya. Ikan banyak ya. Iya. Aman tuh kawan ya. Jadi Bang Aris kalau ada yang nanya angkat indukan usia berapa ini, kayaknya udah 2 minggu atau 3 minggu ini, Bang? Udah hampir sebulan. Oh, hampir sebulan. Iya, 3 minggu lebih lah. Ini YB semua nih, Bang. Iya. Ini udah pada butak ya? Jadi tadi pikir sempat ngerjain. Tapi ngeri ya kalau taruh ke sana ya? Karena kan pertama takut diobok-obok sama orang gitu. Enggak juga. Iya. Dari kecil kita emang udah ngasih ini pelet ya, pelet ini bapaknya tuh. Dia kalau dia itu mencar dia ya, mencar ya, langsung mencar gitu ya, nggak numpuk gitu ya, ngambang. Bentar ya habis emang. Iya. Nah ini juga nih banyak nih, coba dari bapaknya tuh, tuh dia langsung mencar gitu ya. Jadi kebagian semua, enggak ngumpul ikan. Iya, enggak ngumpul. Jadi iya gitu mencar ke seluruh ini. Itu apa tuh? Sama. Anak apa ini? Multi. Kalau ini multi. Nah, ini juga begitu semua, Bang. Enggak ada yang kita ini. Mencar deh ya. Seberapa gedenya tempat mencar deh ya. Mencar mantap loh jadi. Kebagian semua jadi ya? Iya, jadi nggak perlu dia ngumpul. Iya. Mencar. Yang gede gini, yang segede gini juga doyan? Wah, bentar Bang. Nggak pakai lama dia ini. Mantap. Maka cepet gede ya? Cepetnya cowok ekor gede banget tuh. Tapi ini ke air gimana Bang? Ke air? Hah? Ke air, nggak butak nggak? Nggak. Ini butinya. Iya. Ini paling doyan MG-nya. Gak bisa cepet gede kan ya. Apalagi jain nih. Nah itu kemarin ada yang mau ngangkut, cuma tanggung banget. Dia kurang lebih ada gak nyampe 200. Cuma kemarin tanggung banget mau ngambil 100 ekor. Oh iya tanggung ya. Iya, kalau udah borong aja sekalian gue bilang. Iya. Tapi ini orangnya tahu indukannya kayak gimana? Hah? Tahu, saya kasih unjuk ini. Iya. Yellow bass. Iya. Berarti usia berapa sekira gitu nih? Mana? 2 bulan. 2 bulanan itu, Pak. Iya. Satu umur ini. Iya. Cuma itu jahin ya. Jadi sekira gitu aja belum apa-apa gitu ya. Belum ada warna gitu ya. Ya jahin. Kali ini dia dikasih makan pelet doang. Semua, Pak. Enggak ada. Paling rakus. Oh iya. Paling rakus, Bang. Tapi tekor juga segitu 120 ya. Tapi ikan cepat besar, Bang. Sama mutasinya dulu banyak. Walaupun banyak kita kasih, bentar habisnya. Bentar atasnya bening lagi tuh, enggak ada bening, enggak ada sisa. Enggak ada sisa ya. Paling rakus udah ini. Kalau udah. Kalau di Tokopedia ada enggak ya kayak gitu ya? Belum pernah nyari ya? Belum. Ini saya kalau mau pesan, pesan ke ini aja Elson Abi, akun. Akun di Instagram? Iya. Apa namanya? Elson Abi. Iya. Jadi presiden masih ada banyak gitu, maksudnya nggak nunggu PO dulu gitu, karena kemarin dia kan dari luar negeri kan. Nah, kalau iya. dia bilang sih ini di Singapura, Bang. Oh Singapura ya? Iya. Nggak ada merek kan dia? Nggak ada, makanya.
Iya. Ini saya semenjak saya main ikan, Bang. Iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi entar ini airnya enggak ada sisa-sisa keringnya, nah ini habis. Ya? Kering itu, bersih. Iya. Enggak ada sisa. Bisa dilihat entar. Enggak pakai lama sama kalau pelet ini. Oke. Oh, udah langsung. Itu udah kering tuh, enggak ada. Iya. Padahal udah numpuk kita bikin di sini. Ini juga udah pada kenyang ini. Udah pada kenyang ini. Ini masih kecil udah pada hitam-hitam loh. Bentar, Bang. Rakus kalau sama pelet ini. Ini solo buahnya bau itu sih, bau amis udang. Tuh, udah habis nih. Ini sudah habis kan. Habis banget kalau ini mah bentar. Masih pada ada. Superat masih ada jadi superat. Biar cepat besar saya cemplungin aja tuh. Ikan yang ready dijual lagi ada apa aja, Bang Riz? Yang ready jual nih, Bang, ya? Iya. Ya, yang terutama itu barongsai. Ini barongsai ya? Nah. Ini barongsai. Ada barongsai. Terus barongsai. Barongsai ada di Bang Aris, ada barongsai lagi banyak banget nih, ada 3 masih lumayan lah, Bang. Banyak ya? Di botol masih ada lah. Iya, soalnya kemarin gue lihat di ini sih, di apa, di lubuk kan ada 2 lubuk gitu nih barongsai kalau kan nih. Barongsai multi, barongsai itu. Jadi banyak kayak gini semua, kayak gitu banyak barongsai semua ya. Yeah. Kalau multinya di sini nih. Multi itu multi yellow base nih. Ini multi juga udah gede banget tuh. Ini yellow base. Ini tuhannya udah kalau kata gue udah size L ini, udah gede banget ini multinya. Udah. Makanya kita masih banyak yang gede di botol. Oh, ini dari botol ya? Iya. Ya udah, makanya kita keringin deh semua botol. Udah gede nih. Tuh, aduh tuh. Nah, buat kawan-kawan yang tertarik itu, kawan-kawan bisa langsung aja WA ke Bang Aris ya, nanti semua WA Instagram Bang Aris itu ada di apa namanya, di deskripsi atau komentar yang gue sematin. Bang Aris nggak main TikTok, Bang Aris ya? Nggak ada, Bang. Main, Bang, lagi ramai TikTok, Bang. Hah? Ramai, Bang. Nggak ketegang, Bang. Nggak pegang ya. Tapi akunnya ada tau, Om Aris. Beta Fisku. Iya, itu mah Facebook. Kalau Facebook ada. Cakep itu, gede-gede. Ini yang gue heran nih. Nah, ini ada juga di apa namanya? Iya, multi metalik sama multi biasa. Tapi sih tadi gue cewek aja tadi. Ada, iya. Cek betinanya juga kayak begini ada. Iya. Ini ya, sebenarnya gue usah nyari lagi, Bang Aris. Hah? Malah polanya beda sama yang lain-lain, polanya unik ya, Bang? Polanya ya, polanya lain, pomnya beda, pomnya pola warnanya juga beda gitu, beda. Ini itunya apa namanya, multi metalik ya nih. Ini juga ada nih. Ini lucu nih, lucu-lucu warnanya. Warnanya unik. Tuh, masih sisik. Widih, tuh kan. Kepalanya cakep. Ditunjuk aja, dong. Ditunjuk. Mantap mentalnya ini. Widih. Oh, tuh. Terus ada, jadi ada multi yellow base, ada multi metallic, terus ada juga apa namanya, yellow koi. Ini yellow koi nih. Jangan pakai itu, Bang. Saya kemarin kebanyakan pakai itu. Iya.
Abenet yang punya Tian hilang langsung YouTube-nya. Gara-gara makanya ada gambar cupang gitu kan. Dikira berantem gitu. Kan pakai ada kayunya. Iya, tapi tahu YouTube pernah. Kemarin Bang Tian kayak gitu. Sensitif YouTube lah, langsung kena teguran saya. Yang di bawah itu. Ah ini ya lokonya cakep-cakep juga tuh. Nanti kita sepil lah atau persatu. Banyak tuh ada, jadi ada yellow kowi, ada multi EB, multi metalik, ada barongsai banyak banget. Multi besar ini. Ini udah gede-gede banget nih. Ini udah tinggal cemplung ya. SSL lah. Gede banget ini. Iya. Daging hitamnya di mana, Pak Maris? Daging hitamnya? Daging hitam ini, Bang. Tinggal dikit ya? Dikit. Oh, belum sempat pada kita ganti air. Gede ini. Iya. Gede ini. Oh, ini dumbo-dumbo itu ya, dumbo-dumbo tuh. Iya, dumbo-dumbo. Yang di botol masih ada. Dumbo. Ini dari Cooper itu. Cooper ya? Cooper ya? Oh, batu Cooper, cuman udah segala ya, misalnya gitu ya. Buat terusan aja. Ini udah hidupkan semua. Gede-gede banget. Ini sama multi. Iya, baru naik aja ini, Bang. Iya. Oh, ini ada darah Nemo-nya nih. Baru naik ya? Iya, baru naik tuh. Enak banget. Iya. Besar-besar. Ini apa nih? Lucu nih warnanya. Multi. Oh, dari multi kayak gini. Keluar kayak gitu ya. Yang itu habis ya? Yang apa? Yang merah di closing mall itu punya sama tante itu. Habis ya? Enggak deh. Enggak ada. Oh, udah kita borongin. Iya. Lucu itu ya. Ini kayak rumah klasik tuh. Jadi kayak klasik, paling dari multi itu ya? Dari YB kali ya? Enggak, ini kan dari apa? Leopard. Oh, dari Leopard. Ah, iya, iya, multi. Oh iya, iya. Gede-gede. Gede-gede. Emang sengaja aku habisin. Ini yellow koi apa ya kaca nih? Yellow koi ya? Yellow koi. Yellow koi sama tadi kayak depan tadi tuh. Paling gede nih. Dah, yuk. Nanti kita bikin video ini, bikin video satu persatunya. Iya. Ya, kita siap. Bang Aris, kalau apa namanya? Di sini tuh main kemarin tuh ready-nya jam berapa mulai, Bang Aris? Kalau kita mah buka udah jam 8 sih, Bang. Udah buka ya? Udah buka pagar lah. Tapi boleh kan masuk ya? Boleh. Takutnya mengganggu Bang Aris lagi ngasih makan gitu. Boleh, sambil ngopi dulu gitu. Iya, iya. Kalau map udah ada map? Map, tinggal ketik Beta Pisco aja udah. Itu Beta Pisco. Nah. Terus nanti kalau kawan-kawan nanti pokoknya untuk semuanya itu ada di deskripsi dengan Beta yang disematin. Oke lah Bang Aris, terima kasih banget Bang Aris ya. Iya. Sehat selalu, dikasih rezeki. Sama-sama. Iya. Nah itu kawan, nanti kita akan spill ikannya gitu nih. Ini cakep kayak gitu nih. Oke kawan, terima kasih kawan udah nonton channel YouTube ini. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat kawan untuk nonton channel ini. Dan juga semangat juga berjumpangan. Salam jumpa Indonesia.